100, bener-bener 100 dari aku, ini bagus banget. Banget, enak banget, enak banget. Tapi waktu itu aku pernah, aku udah pakai dari pagi, sekitar jam 8 pagi. Terus aku makan malam sama adik aku, dan adik aku bilang, kok parfum lu masih kecium sih? Dan aku pakai dia, gitu. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku mau bahas tentang parfum. Buat aku sendiri, parfum itu salah satu elemen yang membuat aku merasa lebih cantik. Jadi tuh kalau misalkan aku wangi tuh aku kayak pokoknya aku happy banget kalau misalkan aku smelling good. Dan wangi-wangi dari parfumnya itu enak banget. Oke, kita langsung aja deh. Jadi parfum yang mau aku review ini dari Saf & Co. Ini aku udah punya 3 dan ini gak kelihatan kayak parfum kan, cuman ini aku amazed banget. Tapi by the way, Saf & Co ini udah ada sejak 2019 dan mereka passionate banget when it comes to memuaskan buyer dengan experience yang mereka berikan. Jadi tuh like the whole experience ini tuh 100, bener-bener 100 dari aku, ini bagus banget. Aku bener-bener satisfied. By the way, harganya tuh 199, tapi kalian pakai link aku aja di bawah, biasanya diskon. Dia 30 ml dan menurutku super worth it. Dia sih klaimnya nggak lebay ya, dia bilang 6 jam. Tapi waktu itu aku pernah, aku udah pakai dari pagi, sekitar jam 8 pagi. Terus aku makan malam sama adik aku, dan adik aku bilang, kok parfum lu masih kecium sih? Dan aku pakai dia, gitu. Ini menurutku kayak, aduh, experience-nya tuh. Oh iya, satu lagi, aku juga pernah. Jadi kan misalnya aku pakai outer ini seharian, terus outernya aku gantung. Kalau aku lewat gantungan itu kecium wanginya. Jadi mulutku dari segi wangi dan semuanya sih, semuanya tuh bener-bener, aduh. Nanti kita bakal bahas wanginya satu-satu, cuman aku mau liatin packagingnya. Jadi tuh ini ada favorit aku. Favorit aku tuh SOTB. Nih, ini jadi packagingnya kayak gini. By the way, aku ada di tas parfumnya, aku ambil dulu. Jadi ini yang sering aku bawa. Dia juga ukurannya gak gede-gede banget. Jadi mulutku sangat-sangat masih nyaman buat dibawa kemana-mana. Tapi mereka ada ukuran mininya. Kalian bisa juga cobain yang itu. By the way, semua parfum dari Saf & Co ini unisex ya. Kalau kalian beli yang 30 ml, ini packagingnya bagus banget. Bagus banget, kayak album tau gak sih? Kayak album musik, secakep itu nih. Terus yang specialnya lagi yang kulitin, kok kalian ambil parfumnya itu ada tulisannya juga nih, maybe it's not about the happy ending, maybe it's about the story. Aku tuh kayak, ini brand sangat memperhatikan detail segitunya ya. Pokoknya aku gak bisa berkata-kata lain selain aku happy unboxing dan menerima paket ini, kayak so thoughtful menurutku. Dan ini packaging yang lainnya. Kalau mau ke pembahasan persennya itu skip aja ke menit ini. Tapi sekarang kita bahas dulu, ada piramida wangi. Ada top notes, middle notes, sama base notes. Nah ini aku baca di internet juga ya, jadi kalau misalkan salah tolong dikoreksi guys. Top notes sendiri itu tuh pokoknya pas kalian pertama semprot, nah itu kan keluar tuh wanginya. Nah itu top notes. Long lastnya tuh sekitar 5-15 menit. Terus habis itu lanjut ke middle notes. Nah middle notes ini yang 20 menit sampai 60 menit. Pokoknya kayak wangi tengah-tengah lah. Tapi wangi yang stay lama itu disebutnya base notes. Yang kalau misalnya claim Saf & Co sendiri sampai 6 jam. Kok aku mau ngomong 6 tahun ya? Sampai 6 jam. Pokoknya yang bakal last paling lama lah si base notes ini. Jadi ya kayak gitulah. Aku juga baru tahu sekarang guys. Scent pertama ini SOTB, personal favorite aku. Kalau misalkan kalian seleranya sama kayak aku, belilah yang ini. Ini kita semprot dulu. Aku pakai dulu aja deh. Aduh enak banget. Karakter dari SOTB sendiri lebih ke arah vanilla dan musk ya. Menurutku vanilanya tuh bukan tipe yang manis banget, tapi ya vanilla lah, tapi gak manis-manis banget. Pertama kali disemprot itu top notes-nya itu ada mandarin, galbanum, dan ilang-ilang. Jujur aku tahu cuma mandarin doang, jadi pokoknya pertama kali disemprot itu kayak mandarin gitu. Untuk middle notes-nya sendiri ada tuberose atau bunga sedap malam, jasmine, melati, dan orange flower. Begitu dry down, itu tuh yang dominan tuh wangi vanilla sama musk. Makanya aku suka banget. Aduh, ini favorit aku banget nih. Overall menurutku dia a good everyday perfume. Walaupun vanilla, tapi menurutku dia bukan ke arah manis gitu sih. Sebenarnya ke arah mana ya? Kayak ke arah seducing gitu loh, tapi bukan manis gitu loh. Kan vanilla ada yang tipenya kayak manis banget, dia tuh enggak. Dia tuh lebih kayak ke fresh, pantai, summer gitu deh pokoknya. Anyway, pokoknya ini favorit aku ya yang tinggal. Kita move ke scent berikutnya. Scent yang kedua ini Omnia. Ini kita lihat lagi ya packagingnya. Oh my god, bagus banget nih. Mungkin udah kelihatan juga dari packagingnya, jadi dia benar-benar super floral gitu. Karakter dari Omnia sendiri floral, vanilla-y, tapi mostly floral. Ini kita semprot dulu.
Dia tuh pokoknya begitu pertama kali kalian semprot, bunga gitu. Top notes-nya itu grapefruit sama green notes. Untuk middle notes-nya, dia rose, floral, sama iris. Base notes-nya di woody, heliotrope, dan musk. Jujur, aku agak gak familiar. Tapi kalau misalnya aku bisa pakai bahasa yang gampang, wangi dia tuh pokoknya bunga. Terus sedikit powdery gitu, sama ada hint vanilanya juga. Tapi yang paling dominan itu floralnya ya. Kita move ke scent berikutnya. Scent berikutnya, Louis. Jujur, cakep banget juga, ya kan? Ya kan? Ini kita semprot dulu. Karakter dari Louis sendiri, ini fresh, floral, dan tropical. Tapi dia tuh lebih ke arah fresh yang subtle gitu ya, dan soft. Jadi tuh bukan yang hebring banget, tapi soft. Tapi soft. Top notes Louis sendiri itu ada di verbena, green, dan aldehidik. Jujur aku nggak tahu, tapi ini tuh kayak segar abis mandi, segar abis mandi, segar abis mandi. Kalau middle notes-nya sendiri ada rose, peony, dan lily of the valley. Dan base notes-nya sendiri itu ada cedarwood sama musk. Pokoknya dia tuh lebih ke arah yang subtle, soft, dan sedikit ngehint floral. Tapi yang lebih floral banget sih si Omnia tadi ya. Kalau ini tuh kayak tropical gitulah. Sebenarnya varian wangi yang lain atau scents yang lain itu ada banyak, jadi kalian cek aja di e-commerce mereka ya. Nih, kalau pas aku cek saya lagi diskon, jadi klik link di bawah. Okay, that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. And as always, kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nextnya mau video apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!